Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya punya waktu berapa menit nih? Bapak mau sampai buka juga boleh. Loh enggak ya, sebentar saya cek. 15 menit Pak. 15 menit ya? Iya, baik. Dulu waktu masih awal-awal saya panik kalau disuruh bicara lama. Lama-lama kalau sekarang suruh panik kalau suruh bicara sebentar, susah. Ya jadi ini tadi Pak Bram itu sempat tanya ke saya, karena saya akan hadir mewakili Pak Muldoko, Kepala Staf Presidenan ya. Beliau tanya, Pak Muldoko kemana? Ini kalau di birokrasi ini, kita kalau diminta mewakili pimpinan itu, kita cuma jawabnya siap. Kita enggak bisa nanya, lu memang Bapak kemana gitu, kok enggak bisa, itu enggak nanya gitu. Jadi saya enggak tahu tadi, saya jawab ke Pak Bram, enggak tahu beliau kemana. Yang jelas pasti ada agenda lain, dan permintaan maaf beliau tidak bisa hadir secara pribadi dalam acara ini ya. Tadi sempat ditanya Mas Bram kan, saya sudah berapa kali, seingat saya itu sejak mungkin 2021, masih COVID saya ingat tuh. Waktu itu masih online tuh kita, acaranya masih online tuh Mas Bram ya. Jadi kita udah kantor staf presiden komit kalau tidak Pak Muldoko sendiri ya, pasti meminta kepada salah satu dari kami untuk mewakili. Jadi saya ini mewakili beliau dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan relevan untuk kita semua ya. Ini kalau mau dijudulin tuh sebenarnya tantangan ke depan tuh seperti apa gitu ya. Ya mungkin slide yang berikutnya. Jadi kita itu sebenarnya punya cita berikutnya lagi. Kita punya cita-cita yang disebut sebagai visi Indonesia Maju tahun 2045. Ini sering banget disampaikan oleh Bapak Presiden, juga Bapak Kepala Staf Presiden dalam berbagai kesempatan. Ini juga tercantum di dalam dokumen yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah kita. Intinya adalah kita ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita sekitar $23.000 per kapita per tahun pada tahun 2045 atau tepat 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah untuk itu tidak mudah. Karena untuk mencapai ke sana, kita sekarang posisi pendapatan per kapita kita 4.900 atau sekitar enggak sampai sebelum sampai 5.000, 4.900 dolar per kapita per tahun. Jadi dibutuhkan lompatan yang luar biasa ya untuk ke sana. Dan kalau kita mau 23.000 per kapita per tahun pada tahun 2045, paling tidak pada tahun 2036 itu kita udah harus keluar dari yang namanya middle income trap. Nah ini juga berkali-kali disampaikan Bapak Presiden. Apa itu middle income trap? Middle income trap itu negara yang masuk ke pendapatan menengah tapi gak kunjung bisa menjadi negara maju. Jadi dia bantet kalau bahasa populernya itu. Kerupuk digoreng gitu ya, kan harusnya ngembang itu. Dia gak bisa, dia berkembang sedikit tapi kemudian berhenti. Jadi mandek di sebagai negara berpendapatan menengah. Itu namanya middle income trap, dan kita harus bisa keluar dari situ, dan itu syaratnya tidak mudah. Berikutnya, nah oleh karena itu kemudian Pak Presiden Jokowi memberikan 5 arahan ini jadi pegangan kami, jadi pegangan kita, pegangan kami di pemerintah untuk bekerja, karena 5 arahan beliau ini menjadi program induk, kebijakan induk yang kemudian secara konsisten dijalankan selama pemerintahan Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024, insya Allah nanti sampai Oktober. Bisa dilihat nanti. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu pembangunan SDM. Ya, melalui pendidikan formal, ya ditunjukkan oleh misalkan programnya Pak Menteri Pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar, jadi orang sekarang tidak hanya belajar di kelas, di kampus, tetapi harus punya pengalaman untuk magang. Ya, terutama untuk yang pendidikan tinggi, dibayar oleh pemerintah, magang dibayar. Ya, jadi berlatih supaya berlatih kerja, karena tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan pendidikan di kelas. Itu antara lain ya, pendidikan vokasi juga mendapatkan perhatian yang lebih besar. Berikutnya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, karena negara kita negara kepulauan sehingga konektivitas dan sangat besar, sehingga konektivitas itu menjadi salah satu kunci kalau kita mau maju. Jalan tol dibangun, pelabuhan, bandara, kereta, dan sebagainya, semua untuk meningkatkan konektivitas.
juga infrastruktur untuk mendukung pertanian, ya, bendungan, waduk, bendung, dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu dari arahan Bapak Presiden. Yang ketiga yaitu reformasi regulasi. Bapak Presiden itu sadar bahwa regulasi atau peraturan pemerintah itu kadang-kadang atau bahkan sering itu malah menjadi penghambat. Ada peraturan antara satu dengan yang lain itu tidak konsisten, bikin bingung pelaku usaha. Ini teman-teman dari dunia usaha pasti tahu. Nah, itu pelan-pelan dikurangi sehingga kita buat yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu mengubah 78 undang-undang sekaligus, karena undang-undang itu tidak saling konsisten. Nah, kalau harus menunggu satu undang-undang dirubah itu minimal 1 tahun itu prosesnya Bapak-Ibu, karena perlu melibatkan DPR dan sebagainya. Kalau 78, kita nanti baru selesai 78 tahun. Nah, sehingga kemudian diubah sekaligus dalam sebuah pendekatan yang disebut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya apa? Dunia usaha, iklim usaha semakin baik, sehingga kemudian nilai tambahnya semakin besar, lapangan pekerjaan yang tercipta juga semakin besar. Nah, kenapa ini penting? Karena di Indonesia ini setiap tahun bertambah 2,5 juta angkatan kerja baru. Ya, oleh karena itu untuk menyediakan lapangan kerja minimal 2,5 juta per tahun, dan itu sama sekali bukan hal mudah. Karena kita membutuhkan investasi yang nilainya semakin besar. Dulu kalau investasi 1 triliun itu sudah besar sekali. Bisa menyerap mungkin 1.000 tenaga kerja. Sekarang enggak cukup. Kita udah hitung-hitung rata-rata investasi 1 triliun itu enggak sampai 500 tenaga kerja yang bisa diserap. Bahkan angkanya bervariasi antara 200 sampai 500. Karena apa? Karena ada disrupsi teknologi, ada perubahan teknologi. Di satu sisi menjadi lebih efisien, di sisi lain kemudian kebutuhan tenaga kerja semakin sedikit. Itu pasti teman-teman di dunia usaha juga saya kira lebih tahu mengenai hal itu. Yang berikutnya adalah reformasi birokrasi. Birokrasi ini disadari Bapak Presiden tahu betul ya. Birokrasi itu kan idealnya kan membantu dunia usaha, mendukung dunia usaha. Tapi kemudian pada prakteknya kan seringkali ada masalah dalam birokrasi. Kita di dalam pemerintahan mengakui itu dan juga menyampaikan bahwa kita berusaha untuk mengubah, mengefisienkan birokrasi berkali-kali, dan itu bukan excuse ini, tapi memang tidak mudah. Tapi yang kita yakinkan adalah agenda reformasi, reformasi birokrasi, reformasi regulasi ini terus berjalan. Terakhir, ini sangat penting, yang kelima, yaitu transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri. Seringkali disampaikan Bapak Presiden, kita tidak ingin hanya menjadi negara yang menghasilkan bahan mentah, bukan hanya tambang aja, tapi juga hasil pertanian dan sebagainya, hasil perikanan dan sebagainya. Kita tidak ingin menjadi negara yang menghasilkan atau mengekspor barang mentah. Kita ingin mengolahnya, karena hanya dengan mengolah nilai tambah yang dihasilkan semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang tercipta akan semakin besar. Berikutnya, lalu bagaimana hasilnya? Nanti bisa dilihat, dicek. Saya yakin kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya punya analis data ya, nanti bisa dilihat pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Berikutnya, kemudian inflasi kita itu stabil rendah, hanya bermasalah di kalau istilah teknisnya itu namanya volatile food, yaitu harga barang bahan pangan bergejolak. Sampai sekarang kita masih punya masalah, harga beras kita masih tinggi, bawang putih tinggi, kemudian jagung juga masih tinggi, ini dampaknya ke pakan ternak dan seterusnya. Tapi secara umum sebenarnya inflasi kita bagus. Berikutnya, kemudian juga ada indikator-indikator yang namanya leading indicators ya, yang menunjukkan prospek perekonomian ke depan. Ada PMI manufaktur, Purchasing Manager Index manufaktur, kemudian ada juga indeks keyakinan konsumen. Ini menunjukkan optimisme. Berikutnya, neraca perdagangan itu terus surplus meskipun surplusnya berfluktuasi dan sekarang mungkin sedang turun. Ini juga apresiasi untuk Kemendag, ada Pak Iskarim di sini saya kira, meskipun bukan di tempat beliau, tetapi Kemendag secara keseluruhan kita apresiasi, dan juga teman-teman dunia usaha. Karena mayoritas ekspor ini kan dilakukan oleh dunia usaha swasta, bukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah ada, tetapi sebagian besar oleh swasta. Berikutnya, nah ini kemudian tekanan di pasar keuangan itu sudah mulai mereda meskipun belum habis. Berikutnya lagi, nah ini adalah hasil survei, ini baru banget ya, kemarin dari JETRO, JETRO itu Japan External Trade Organization, datang ke kantor staf presiden, bertemu kepala staf, saya juga ikut mendampingi Pak Kepala Staf. JETRO menyampaikan hasil survei tahun 2023,
tentang istilahnya situasi perekonomian Indonesia di mata para pelaku usaha Jepang. Ya, pengusaha Jepang yang sini kan cukup banyak. Yang pertama yaitu 70% perusahaan Jepang itu profit di sini, profitable di sini, dan itu tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Ya. Kemudian separuh dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu berencana untuk melakukan ekspansi. Ini juga menunjukkan optimisme yang luar biasa. Yang ketiga, pasar domestik itu menjadi daya tarik utama. Ini yang kemudian membedakan, kalau menurut Jetro, membedakan Indonesia dengan katakanlah Vietnam. Kalau di Vietnam, kalau ada perusahaan Jepang di sana, itu dia orientasinya ekspor. Karena pasar domestiknya tidak sebaik kita. Sedangkan kalau di kita, pasar domestiknya kuat. Ini ya bisa dari dua sisi melihatnya ya. Dari sisi negatif bisa aja dianggap bahwa kita kurang berorientasi ekspor. Tapi di sisi lain ini menjadi kekuatan. Dan teman-teman dunia usaha harus memanfaatkan ini. Pengusaha Jepang aja melihat domestic market kita sebagai potensinya yang sangat besar. Jadi teman-teman yang dari pelaku usaha Indonesia saya kira tidak boleh kalah untuk memanfaatkan domestic market kita. Kalau bisa ekspor tentu saja lebih bagus lagi. Nah berikutnya adalah bahwa kemudian dibandingkan antara survei pada tahun 2013 dengan survei 2023, 10 tahun kemudian. Ya. Nah ini ada yang menarik. Tahun 2013 salah satu persoalan atau risiko yang dihadapi oleh pengusaha Jepang di Indonesia adalah lack of infrastructure, ya, kekurangan infrastruktur. 2023 masalah itu udah nggak ada lagi, bukan menjadi masalah utama, bukan berarti seluruh permasalahan infrastruktur selesaikan, bukan. Tapi infrastruktur tidak lagi menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Jepang, pelaku usaha Jepang di Indonesia, maaf. Nah berikutnya adalah tentang kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja. Ternyata dibandingkan dengan usaha Jepang di negara-negara lain, di Indonesia itu kesulitannya relatif kecil, relatif mudah untuk mendapatkan tenaga kerja. Hanya setelah kemudian kita dalami, ternyata yang mudah itu diproduksi. Yang kesulitan adalah di level manajemen ke atas. Jadi kalau di antara di sini ada para CEO, ini barang langka di Indonesia. Kalau langka itu biasanya mahal, gitu. Nah, yang Bapak Ibu yang lebih tahu benar atau enggak, gitu ya. Tapi ini yang disampaikan oleh para pengusaha Jepang. Berikutnya, lagi. Nah, ini adalah tantangan ke depan. Sudah mau bagian akhir ini. Tantangan ke depan ada 4 tantangan. Ya. Yang pertama adalah global geopolitik global. Ya. Tensi geopolitik ada Ukraina, Rusia belum selesai juga, ditambah dengan di Laut Cina Selatan, masalah Taiwan dengan China, ya, Timur Tengah, ya, Israel, Palestina, Hamas dan sebagainya, ditambah dengan kemudian tensi-tensi geopolitik di berbagai daerah yang meskipun skalanya yang tidak sama. Ini berpengaruh terhadap kita. Ya. Contohnya adalah terakhir-terakhir ini ekspor minyak sawit kita turun. Dan itu kemudian berimplikasi kepada, nah ini bikin Pak Is pusing ini. Jadi kalau di kita itu ada kebijakan yang namanya domestic market obligation untuk minyak sawit dan turunannya. Jadi kalau pengusaha ekspor minyak sawit dan turunannya, maka ada sekian persen yang dia harus alokasikan di dalam negeri untuk memproduksi minyak curah atau minyak goreng kemasan sederhana yang disebut minyak kita. Nah ketika ekspor turun, maka domestic market obligation juga turun kan. Sehingga pasokan minyak curah itu berkurang. Sehingga kalau kita amati di pasar, itu harga minyak curah mengalami kenaikan. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Tanya ke Pak Is Karim, ini beliau yang di bidang itu. Nah kemudian juga, belum ya, ekonomi global. Di ekonomi global ini ada 3 pasar besar. Pertama Amerika, 2 Cina, 3 Eropa. Tiga-tiganya sedang bermasalah. Amerika kita tahu bahwa sedang mencoba keluar dari resesi, inflasi tinggi dan sebagainya, sudah mulai keluar tapi belum pulih seperti sedia kala. Padahal dia pasar besar, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk negara-negara lain di dunia. Yang kedua adalah Cina. Cina itu sekarang tumbuh 4%, ya, biasanya dia 8%, sekarang 4%, 5%, dia mengalami pelemahan. Dan itu dampaknya ke Indonesia juga. Karena Tiongkok merupakan pasar utama dari ekspor kita. Ya, investasi di mereka di kita juga banyak sekali. Jadi kalau dia batuk-batuk, kita ya mungkin ikutan pilek gitu. Ya.
Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita. Selain itu juga ada situasi politik. Ya, politik internal, ya, kita tahu ini tahun politik, pemilihan presiden sudah selesai, kita akan menghadapi pemilu legislatif, pemilu kada, jadi pemilihan presiden dan pemilu legislatif sudah selesai, kita akan menghadapi pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah atau pilkada nanti bulan November kalau tidak salah. Dan itu menjadi tantangan. Nah, ini kemudian menjadikan tantangan-tantangan ke depan di slide berikutnya. Karena biasanya di tahun politik itu investasi turun. Meskipun kemudian ada sebagian pengusaha yang menyatakan akan ekspansi, tapi itu bukan untuk tahun ini. Nanti setelah semuanya clear. Berikutnya, nah di sisi lain di tahun politik konsumsi cenderung menguat. Jadi secara overall pertumbuhan ekonomi kita di tahun politik di tahun 2024 akan baik-baik saja sebenarnya. Terakhir, di slide terakhir saya kira, belum, ya berikutnya. Ya ini. Ini beberapa tantangan ke depan yang nanti kita mengharapkan ada kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha termasuk teman-teman yang ada di sini semua. Ya. Apa tantangan yang kita hadapi? Pertama adalah ketersediaan dan harga pangan. Tadi sudah saya singgung sedikit. Ini akan menjadi masalah kita maupun ke depan. Luas panen kita semakin lama semakin turun. Kalau luas panennya turun, tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, maka produksi beras kita itu turun. Dari 2022 ke 2023, produksi beras itu turun sekitar 1 juta ton. Oleh karena itu, kemudian harga beras sekarang tinggi. Belum lagi harga tadi, harga bawang putih. Bawang putih lain lagi. Bawang putih itu 90-95% itu impor. Sekarang terjadi kenaikan harga bawang putih. Tadi pagi saya komunikasi dengan Dirjen Daklu, nah ini mitra sebelahnya Pak Is ini. Kalau Pak Is ini kan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Pak Budi Santoso namanya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, saya katakan gitu kan, ini harga bawang naik. Gitu ya. Kemudian kita cek, ternyata penyebabnya karena harga bawang di Cina itu naik. Dan karena kita impor, dan semua impor kita praktis semua ya, impor bawang putih itu dari Cina, ketika di sana harganya naik, di sini juga naik. Jadi ketersediaan pangan dan harga ini akan menjadi tantangan. Dan kita tidak bisa tidak pasti akan memerlukan peran dari Bapak Ibu semua. Yang tadi saya sebutkan contoh sebagai sederhana contoh saya bawang putih. Bawang putih 90-95% itu impor. Dan yang impor bukan pemerintah. Ya kalau beras itu yang mengimpor memang pemerintah melalui BUMN yaitu Bulog. Tetapi untuk komoditi lain seperti bawang putih, kedelai dan sebagainya yang mengimpor adalah dunia usaha. Berikutnya adalah transisi pemerintah. Ya, ini ada perubahan. Ada perubahan pemerintah eksekutif maupun legislatif. Ya, sekarang DPR-nya tetap ada, tapi anggotanya kan bisa berganti. Ya. Kemudian yang berganti bukan hanya di pusat juga, tetapi juga di daerah. Tadi saya sampaikan kita akan akhir tahun akan ada pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Jadi akan banyak yang berubah. Nah perubahan-perubahan ini perlu adjustment, ya, tidak langsung sekaligus otomatis. Nah kita berharap adjustment ini berjalan dengan cepat, dan kita berharap proses transisinya berjalan dengan mulus. Yang ketiga adalah keberlanjutan transformasi ekonomi, terutama yang tadi, ada reformasi birokrasi, reformasi regulasi, ini kita harapkan berjalan terus, implementasinya dijalankan dengan baik, sehingga keberlanjutan agenda pembangunan ini menjadi salah satu kunci negara kita untuk maju ke depan. Berikutnya di pasar kerja, kita butuh banyak lapangan kerja baru, karena sekarang meskipun angka pengangguran kita itu relatif rendah, tetapi 60% dari pekerja di Indonesia itu bekerja di sektor informal. Jadi kita mengharapkan nanti pada akhirnya sebagian besar orang kita ya kerja formal, upahnya baik, pendapatannya baik, terlindungi oleh jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan sebagainya, semuanya di sektor formal, hanya bisa dipenuhi di sektor formal. Nah kemudian juga isu kesenjangan, mungkin kita nggak terlalu relate di sini, tapi penting juga untuk kita sampaikan. Jadi ketika COVID itu ada sebuah hipotesis bahwa nanti recovery-nya tuh mengikuti huruf K, K-shape recovery. Huruf K itu kan ada tegaknya, ada yang kesana, ada yang kesini. Jadi ketika ekonomi itu recover dari COVID, maka yang terjadi adalah untuk kelas atas ini langsung tumbuh, sementara untuk kelas menengah bawah cenderungannya semakin susah. Ini artinya kesenjangan akan menjadi tantangan kita ke depan. Berikutnya adalah, ya ini tadi saya sudah sebut, keberlanjutan reformasi struktural. Yang ketujuh ini sempat rame waktu disampaikan oleh
Mas Gibran waktu itu sebagai cawapres dalam salah satu debat, yaitu greenflation. Apa sih greenflation itu? Ini gabungan dari dua istilah, yaitu green inflation. Jadi inflasi yang dipicu oleh green economy. Green economy itu kan kita menuju kepada sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan, yang tidak lagi mengandalkan energi fosil, kita mengandalkan energi baru dan terbarukan. Ya. Tetapi di sisi itu tentu saja bagus dan kita perlukan. Tapi jangan lupa itu ada selalu ada resikonya. Salah satunya adalah harga energi itu akan meningkat ketika terjadi transisi energi dari berbasis fosil ke berbasis yang energi baru dan terbarukan. Contohnya Jerman. Jerman sekarang aja insaf dia kembali ke batu bara. Sebelumnya kan enggak. Ya kan? Dia kan sudah menghapus seluruh pembangkit listrik tenaga batu baranya. Diganti dengan energi baru terbarukan, harga listriknya langsung naik. Padahal kita tahu kalau harga listrik naik, maka harga-harga yang lain juga ikut naik. Jadi ada risiko di masa depan inflasi yang kita tidak bisa hindari ketika kita melakukan transformasi dari perekonomian yang konvensional menuju yang disebut sebagai green economy atau green energy dan sebagainya. Dan ini perlu kerjasama kita semua, kita tidak bisa kerja sendiri dari pemerintah, oleh karena itu kita menyambut baik acara-acara seperti ini, CEO Awards, ini kita mengharapkan ini menjadi salah satu motivasi ya Mas Bram ya, motivasi bagi pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta untuk terus kemudian meningkatkan kinerjanya, karena untuk penciptaan lapangan kerja kita rely on you. Ya, kalau untuk PNS atau ASN itu ada banyak tapi terbatas, nggak sampai kemudian bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja baru yang jumlahnya 2,5 juta orang per tahun bertambah mencari pekerjaan. Dan kita harus bekerjasama, sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha saya kira menjadi satu hal yang mutlak untuk kita perlukan. Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau agak melebihi, tapi mudah-mudahan enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak tetap di atas panggung, ada kenang-kenangan yang ingin disampaikan. Dan untuk itu kami undang kepada Bapak Arief Hatta untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan kepada keynote speakers kita. Dan juga Bapak Brad S. Putro. Silakan boleh foto terlebih dahulu. Ya. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Tahan di tengah, Pak. Iya. Karena baik. Kalau terlalu mundur terlalu jauh fotonya. Jadi harus di tengah-tengah ya. Baik, terima kasih atas keynote speech yang telah disampaikan kepada Bapak Dr. Insinyur Edi Priyono, MA, selaku Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Ya, baik. Berikutnya masih ada tiga, kita akan mendengarkan keynote speech kembali. Tapi kita akan menunggu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bro dan Sis yang baru saja bergabung. Ya, betul sekali yang baru hadir ya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak.